Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana burhanan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikil mannan. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyil khitam. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pemirsa Kabar Banten yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam hadis qudsinya bahwa inna buyuti fid dunya al-masajid. Sesungguhnya rumah-rumahku di dunia atau di alam semesta ini adalah masjid-masjid. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berkunjung ke masjid maka berhak Allah Subhanahu wa taala. Wa inna haqqan alayya an ukrima man zara. Sesungguhnya aku berkewajiban untuk memuliakan, untuk menghormati orang-orang yang berkunjung ke masjid. Alangkah bahagianya ketika seseorang bertamu ke tempat seorang pejabat tinggi, mendapatkan penghormatan. Lebih-lebih ketika berkunjung ke masjid sebagai simbol rumahnya Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan jauh lebih mulia baik di hadapan umat manusia juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sesungguhnya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, ilmu, seyogianya termotivasi untuk memakmurkan masjid, untuk menghidupkan masjid, dan untuk meramaikan masjid. Pemirsa Kabar Banten yang dirahmati Allah. Lalu dengan apakah kita harus memakmurkan masjid? Pertama tentu saja kita beramai-ramai untuk sholat berjamaah, terutama yang 5 waktu. Ini harus dihidupkan di masjid-masjid agar siarnya terasa, siarnya terlihat, dan ketika siar itu terlihat tampak oleh umat yang demikian banyak, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat, ampunan serta pertolongannya kepada umat Islam khususnya dan memberikan kemakmuran bagi alam semesta. Yang kedua, masjid hendaknya dimakmurkan dengan utlubul ilma, talabul ilmi. Karena sesungguhnya hidupnya agama itu dengan ilmu. Hidupnya ibadah dengan ilmu. Manakala seseorang beribadah tanpa ada dasar ilmu, maka dia akan menghadapi kesulitan-kesulitan. Akan mendapatkan problem di dalam ibadah. Maka satu-satunya solusi, masjid harus menghidupkan kegiatan-kegiatan keilmuan. Seperti misalnya majelis-majelis ilmu dihidupkan dan dikembangkan. Banyak ilmu-ilmu yang sepatutnya dibangun dan dihidupkan di masjid-masjid, seperti kajian-kajian tafsir, kajian-kajian fikih, kajian sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga tidak ketinggalan tentu saja keilmuan-keilmuan yang lainnya yang bisa memotivasi generasi muda ke depan agar mereka bukan hanya menjadi penerus bangsa tetapi juga menjadi penanggung jawab makmurnya masjid, siarnya agama. Karena sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hari ini pemuda besok akan menjadi orang yang dewasa yang akan melanjutkan perjuangan agama. Pemirsa Kabar Banten yang dirahmati Allah. Kalau menjadi tamu seorang pejabat dimuliakan oleh pejabat itu, dihormati dan diberikan servis yang istimewa, terlebih ketika kita menjadi tamu-tamu Allah. Maka seyogianya kita hendaknya memakmurkan masjid itu dengan ibadah, dengan sholat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kita umatnya agar cinta dan gemar berjamaah. Sholatul jama'ati khairun min sholatil faddi bisab'in wa isrina darajatan. Sholat berjamaah jauh lebih baik dibandingkan dengan sholat sendirian. 27 derajat banding dengan sholat sendiri. Oleh karena itu, pemirsa Kabar Banten yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, dan mencintai masjid. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi dan merahmati kita sekalian. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul biqa masajiduha, sebaik-baik tempat
adalah masjidnya. Wa syarrul biqa aswaquha, dan seburuk-buruk tempat adalah pasarnya. Kalau oleh Nabi disebutkan bahwa masjid adalah tempat yang terbaik, maka sesungguhnya kita beruntung ketika kita bisa menyempatkan, melangkahkan kaki kita ke masjid, karena kita berada di tempat yang terbaik menurut Rasulullah SAW, dan menjadi rumah menurut Allah Subhanahu wa taala sebagai simbol rumah-rumahnya Allah. Betapa mulianya seseorang ketika mampu meluangkan waktu untuk menghidupkan dan memakmurkan masjid. Pemirsa Kabar Banten yang dirahmati Allah, semoga kita dirahmatinya sehingga kita dapat melaksanakan dan menghidupkan masjid, juga anak-anak kita serta generasi ke depan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.